Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal Pria. Cepat dan bisa ditunggu. Wakil Bupati Madinah pimpin upacara penurunan bendera. Tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi aktual seputar bumi Gordang Sambilan kami hadirkan dalam Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita jaga alam jaga kita. Bencana alam, tanggung jawab bersama. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution memimpin upacara penurunan bendera merah putih di pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur Rabu 17 Agustus 2022. Upacara diikuti oleh Kabak Ops Polres Mandailing Natal AKP M. Rusli, Wakapolres Mandailing Natal Kompol Agus Mariana, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nopan Hadian, Kepala Pengadilan Agama Hasanuddin Hasibuan, dan pimpinan OPD lainnya. Petugas penurunan bendera sebagai Komandan Upacara Ibda Bagus Seto SH dan Komandan Paskibraka Muhammad Yusuf Nasution. Anggota Paskibraka yang terpilih sebagai penggerak bendera Maliki, pembentang bendera Adi Rahmat Mulia, dan tengah Muhammad Ali. Tegak senjata! Anggota Paskibraka yang terpilih sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih ini adalah Jihan Zumi Akila. Upacara penurunan bendera merah putih sore ini berjalan lancar dan penuh hikmat. Dengan selesainya upacara penurunan bendera ini, maka selesai juga seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Informasi terbaru dari kami Anda bisa membacanya di www.startnews.co.id. Saya Feby. Undur pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal Pria. Cepat dan bisa ditunggu.